di cilik ini. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar? Selamat sore hari ini. Di hari Selasa. Selasa 20 Juli 2021. Atau tepatnya di 10 Zulhijjah 1442 Hijriah. Nala izin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Nah, buat yang hari ini merayakan hari Idul Adha. Oke, jumpa lagi dengan saya Aris, tentunya di Win Hati. Oke, nge-vlog lagi. Udah lama gak nge-vlog, sekarang nge-vlog lagi. Gimana nih suara ini ya, apakah baik-baik saja? Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik suaranya ya. Ini saya lagi ada di daerah Lelea, tepatnya daerah Desa Tugu ya, Tugu Lelea. Habis dari rumah temen mau pulang. Ini Desa Tugu Lelea, bentar lagi mau masuk Desa Nunuk. Selamat datang dan selamat bergabung buat teman-teman semuanya yang baru bergabung di kesempatan siang hari ini. Sore ya, bukan siang, udah sore ini. Udah asar sore. Video ini dibuat pas jam asar, waktu asar. Aduh, badai. Nah, ini sore hari jam 3 lebih lah. Awalnya asar aja. Entah sampah mungkin kurang dikit. Gimana kabar teman-teman semuanya di kesempatan siang hari ini, sore hari ini? Mudah-mudahan semuanya tetap sehat, tetap ceria, tetap enjoy, tetap happy, tetap semangat, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan juga pandemi yang saat ini sedang kita hadapi, sedang menghantui bangsa kita ini, pandemi COVID, papat COVID ya. Mudah-mudahan cepat berlalu, cepat selesai, cepat pergi dari bumi Indonesia tercinta. Supaya kita cepat bisa beraktivitas lagi. Dan bisa kemana-mana dengan tenang, santai, tanpa ada rasa khawatir ataupun takut dengan yang namanya COVID. Gimana lebaran hari ini? Lancar ibadah sholat idnya di tempat teman-teman semuanya. Alhamdulillah kalau di tempat saya lancar ya. Kita selama PPKM ini di PPKM darurat Jawa Bali, alhamdulillah oleh tempat saya tempat-tempat ibadah tetap jalan, walaupun ada instruksi suruh tutup juga, tapi kesepakatan masyarakat di tempat tinggal kita tetap buka ya. Dan yang penting tetap sesuai dengan protokol kesehatan tuh, jadi alhamdulillah aman-aman saja. Dan termasuk juga Jumat juga alhamdulillah tetap berjalan, tidak ditutup, masjid tidak ada yang ditutup, tetap dibuka, sholat lima waktu juga tetap jalan di masjid, musola atau langgar, karena emang itu tadi kita semuanya bertanggung jawab semua lah intinya, semuanya ikut bertanggung jawab demi kenyamanan bersama. Nambah kenceng dia. Yo, it's bad.
kita masuk laut saja. Ini lagi ada pembangunan ini ya, irigasi teman-teman yang sebelah kiri ini. Ada pembangunan irigasi perbaikan ya. Jadi dicor pinggirnya biar enggak longsor. Enggak dangkal. Ya, alirannya tetap jalan. Padi-padinya udah mulai hijau. Udah mulai apa namanya? Berbunga, berkembang, keluar ininya padinya. Usia berapa? 1-2 bulan. 1 bulan apa 2 bulan? Nah, kalau lurus itu ke arah Kecamatan Lelea, teman-teman. Ke Desa Larangan, Talangut. Nah, saya belok ke kanan saja. Karena saya mau pulang ke arah Widasari. Ke kanan ini nanti bisa tembus ke Widasari, teman-teman. Widasari, Jatibarang. Nah, ini ke kanan. Iya, lurus. Kalau ngevlog dilewat di jalan-jalan yang kayak gini nih, adem. Anginnya sepoi-sepoi. Aduh. Masih banyak sawah yang terbentang luas di sini. Oke, jangan lupa yang baru gabung, tak bosan saya minta dukungannya. Nah, tekan tombol subscribe-nya ya, teman-teman ya. Biar saya terus semangat membuat konten. Semangat nge-vlog. Nah, makanya dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga tombol loncengnya dinyalakan. Diaktifkan. Karena sesungguhnya dengan menekan tombol subscribe itu, teman-teman udah ikut bersedekah juga loh sebenarnya. Ya, kenapa saya bilang bersedekah? Karena dengan subscribe itu bisa membuat orang lain senang. Dengan membuat orang lain senang ya, itu pahala tersendiri buat teman-teman. Makanya jangan pelit-pelit sedekah. Sedekah itu nggak harus dalam bentuk uang. Sekarang masuk di Desa Bunder. Kata Bunder ini masuk desa Widasa, kecamatan Widasari apa kecamatan Lele. Enggak tahu. Kecamatan Bunder. Cirebon juga ada desa Bunder. Lagi musim apa nih di teman-teman semuanya? Pada apakah musim panen, musim tanam, atau apa namanya pertanian yang paling banyak atau ciri khas dari daerah teman-teman ini apa nih sekarang? Tiap daerah kan biasanya ada pertanian unggulan tersendiri ya. Nah, ciri khas tersendiri. Karena Indramayu terkenal mangga ya. Kalau Indramayu terkenal mangga untuk pertaniannya.
Kita jalan. Ini untung nih arahnya kita nggak berlawanan matahari nih. Kalau pas ke, karena kita posisinya ke arah timur nih. Kalau ke arah barat mah ini silau ini. Gambarnya kalah sama cahaya. Waduh, banyak embe nih. Ini nggak ada yang dikorbanin ini. Aduh, aduh, aduh. Desa Bunder nih, pusat desanya. Pusat desa Bunder. Kalau jalannya sendiri, kondisi jalan di sini lancar, halus. Nah, ini sebenarnya nggak ada yang rusak. Aduh, agak dikit aja paling. Tadi kita aja yang rusak, tapi mayoritas mah halus. Ayo yang ingin di subscribe channelnya, yang ingin di subscribe oleh saya, silakan subscribe dulu. Teman-teman silakan subscribe dengan saya dulu, tapi jangan lupa ditonton dulu ya, tonton dulu video saya ini. Nah, silakan ditonton minimal 3 menit saja, syukur-syukur 5 menit atau lebih. Minimal, semuanya minimal 3 menit aja supaya permanen, nggak dianggap spam oleh pihak YouTube-nya. Aduh, ini mobil kok nyalip, kok ikut nyalip sih. Nah, minimal 3 menit saja teman-teman, baru di like, di subscribe, dan juga komen ya, silahkan. Nah, nanti saya akan subscribe balik, saya akan tonton juga. Minimal 3 menit pasti saya tonton. Jadi biar permanen gitu maksudnya. Pokoknya kalau ada notifikasinya pasti saya langsung balas. Ah, bapak, sennya sen kanan, muternya ke kiri. Astagfirullahaladzim. Sayanya udah mikir-mikir ke kiri. Jadi biar dia belok ke kanan enak. Malah beloknya ke kiri. Aduh. Ntar lagi masuk Widasari. Ntar lagi masuk Widasari, Pantura nih ya. Ntar lagi masuk Pantura, Widasari. Ya enak nih buat nongkrong di sini, adem.
Ya, jadi buat teman-teman yang ingin di-subscribe dan mengejar 1000 subscribernya dan juga mengejar 4000 jam tayang, ya jangan dikejar-kejar, santai aja. Nggak usah terlalu bernafsu untuk segera mendapatkan 4000 jam tayang ataupun 1000 subscriber. Santai aja teman-teman. Yang penting mah diperbaiki aja kualitas kontennya supaya lebih baik, lebih baik, lebih baik dan lebih baik lagi. Bikin yang banyak aja kontennya. Nanti juga dengan sendirinya subscriber itu akan bertambah kok. Akan bertambah dengan sendirinya tanpa harus merengek-rengek. Ayo super sub. Enggak. Nanti juga akan pasti ada yang subscribe. Yang penting kalau ada yang subscribe, teman-teman harus pengertian ya, harus ada imbal balik, disapre balik gitu, sama-sama pengertian. Pokoknya intinya gitu aja teman-teman ya, tetap semangat saja dalam membuat konten-konten, tetap ceria, tetap terus pokoknya terus berjuang aja lah, jangan putus asa. Dan terus berusaha memperbaiki kualitas konten teman-teman semuanya, supaya konten teman-teman banyak yang suka, banyak yang nonton. Nah, pasti nanti bakal banyak yang subscribe juga, dan juga bahkan banyak yang nonton, otomatis cepat mendapatkan 4000 jam tayang nantinya. Gitu teman-teman ya, kalau semakin banyak subscribernya kan ya, pasti makin banyak yang nonton. Nantinya makin banyak yang nonton ya otomatis bakal cepat mendapatkan 4000 jam tayang itu. Viewernya nanti kan pasti bertambah. Pokoknya jangan putus asa aja lah, terus semangat. Jangan di ya lah, saya juga masih belajar. Saya juga masih dikit subscribernya, belum banyak. View-nya juga masih dikit. Jam tayangnya juga masih jauh. Nah, tapi ya enggak apa-apa, santai aja. Santai aja. Yuk kita belok kanan. Putar balik sih sebenarnya teman-teman. Belok kanan. Kita mau putar balik. Putar balik ke sini saja. Oke, kita sekarang udah ada di Jalan Pantura, teman-teman ya. Di Jalur Pantura arah ke Cirebon atau arah ke Jawa Tengah. Tinggal perjalanan pulang ke rumah. Oke, sampai di sini dulu untuk konten kali ini atau vlog kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dan kalau masih punya kekurangan, ya mohon maaf. Karena kita juga masih belajar. Dan saya juga manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Oke, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Dan menonton video ini sampai selesai. Oke, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.